akses untuk difabel dipakai di jalanannya. Jalan yang khusus difabel dipakai. Terpaksa saya harus jalan di pinggir jalan, ini beresiko banget. Ini di daerah Tebet Raya. Lihat, ini resiko banget saya harus seperti ini. Di sepanjang jalan di daerah Tebet Raya, jalur untuk difabel atau disabilitas itu semuanya dipakai untuk berjualan, parkir mobil, semuanya. Wah, kok kacau berantakan. Ayolah, tolonglah kerjasamanya untuk kita saling memberikan akses. Mana yang untuk akses pejalan kaki, disabilitas, mana untuk motor, mana untuk mobil. Kalau begini kan resikonya besar sekali untuk teman-teman disabilitas. Pemerintah setempat, tolong dong, jalur untuk difabel itu dan untuk pejalan kaki tolong ditertibkan lagi. Saya yang berkursi roda harus berjalan di pinggir jalan, ini berisiko banget untuk kita-kita para disabilitas.